Yeah.
Jadi di part 1 ini kita akan bermain peta umpet. Selamat datang di pos 2. Jadi nama pos kita kali ini adalah di pos ini kita akan main permainan bernama Rusika. Dikarenakan pada zaman Kaisar Valerianus, orang Kristiani tidak diperkenankan menyambut Kristus dan diharuskan mengundang bala. Pada suatu hari, Tarsisius pergi ke katakomba untuk mengikuti misa. Saat itu, Tarsisius tidak langsung pulang, malahan membantu Paus untuk mengatur alat-alat misa. Saat itu, Sri Paus mengetahui bahwa para tahanan menginginkan untuk menyambut Kristus, tetapi keadaan tidak memungkinkan, karena wajah Sri Paus tidak asli dari kebanyakan orang. Tarsisius memberanikan diri untuk memberikan sakramen hal tersebut, dan setelah memberanikan diri, Tarsisius menuju ke tempat para tahanan. Sakramen yang ia bawa, ia masukkan ke dalam kotak emas dan dikalungkan pada lehernya serta menutupinya dengan toga yang ia pakai. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan teman-temannya. Mereka mengajak Tarsisius untuk bermain, tetapi Tarsisius menolak dengan tidak menang. Pelindung para komuni pertama. Pestanya diperingati setiap tanggal 15 April.